Sementara itu, Tan Sri Anwar Musa memaklumkan kementeriannya komited untuk menyelenggarakan penyerahan peranti siswa kepada penerimanya. KCOM menyasarkan 80% peranti tersebut dapat diserahkan menjelang akhir November. Sementara itu, kebanyakan penerima yang ditemui bersyukur atas sumbangan tersebut, khususnya pelajar dari keluarga B40. Saya bersyukur kerana mendapat bantuan dari kerajaan dan bantuan ini saya lebih gunakan kepada untuk belajarlah. Contohkan sekarang ini kami banyak belajar online, bahan pun online, banyak lebih kepada online lah. Ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana telah memberikan bantuan dan inisiatif ini kepada kami untuk memudahkan kamilah sebagai seorang pelajar, dan juga semoga bantuan ini tidak berhenti di sini tapi diberikan kepada mana-mana insan yang bergelar murid ataupun pelajar di seluruh Malaysia. Sesungguhnya peranti siswa ini memang penting kepada saya, khususnya kepada siswa guru untuk pencarian maklumat untuk digunakan untuk belajar dan sebagainya memang penting, bukan setakat kepada saya sahaja tetapi kepada pelajar-pelajar yang lain di seluruh Malaysia. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kerajaan kita atas inisiatif ini. Pada majlis penyampaian itu, lebih 500 pelajar IPT dan sekolah menerima peranti masing-masing.